Sekarang begini, menurut Anda, perahu Nabi Nuh itu terbuat dari kayu? Mungkin nggak kayu menahan semacam itu? Tsunami kecil aja udah hancur, apalagi ini di Al-Quran disebutkan ombaknya itu sebesar gunung ya. Ini kapalnya besi, potong keneh wae. Titanic. Nabrak dikit aja gunung es, sudah seperti ini yang katanya Tuhan sendiri tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Baru nabrak sedikit gunung es, karek oles gitu tadi, geyer. Sudah dikerelap dengan penuh tenaga. Nah, aduh, ini bukan huruf lemurian ya. Ini tidak bisa dibaca sama komputernya. Laptop akangnya ketinggalan di Bandung, makanya ini pakai laptopnya Kang Gun. Tapi karena koneknya belum masuk, jadi ini seperti ini nih, huruf Arab jadi kia ya. Peti dan kilu genep-genep, panah handap kita patah. Kacamata tuh, aduh tunjuk karena segala rupa itu, bentuk tulisan dan sebagainya. Belum di-encrypt. Nah ini, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama denganmu itu kecuali sedikit. Tanur itu apa sih? Tanur itu adalah dapur pengolahan logam. Tanur. Arti tanur itu adalah dapur pengolahan logam. Nah, kenapa dari tanur itu bisa memancarkan air? Sedangkan logam kraiman itu di bawah tanah. Tanur-tanurnya itu di bawah tanah. Karena ketika dua benua itu tenggelam, Atlantis dan Lemuria itu tenggelam, nah si air-air itu merembes ke bawah melalui tanur-tanur ketika pengolahan kraiman itu dibuat. Jadi kalau misalnya Anda mencari kapal Nabi Nuh selama itu kayu, mau ke pendam, gak akan ketemu. Sekarang begitu kena ombak, wur, kejuralin, belum nabrak gunung, jeger, kuat mau kayu? Mau. Itu mah kan kuasa Allah kan, gue sekarang dipikiran, bodoh orang, begitu bodoh, atau gitu. Sudah kan, itu mah kuasa Allah, itu mah mujizat, itu mah mujizat Nabi Nuh, udah kita bodoh. Makanya kenapa umat Islam itu jadi penemu? Penemuan-penemuan itu dari Islam, bukan dari mereka. Mereka tuh belajar ke kita. Tapi berhubung mereka punya misi biar kita itu bodoh-bodoh, dan misi mereka berhasil melalui suatu sistem yang kita sepakati sekarang, akhirnya kita jadi seperti ini. Toskan, tanpa kuasa Allah, tanpa pikiran. Aduh, itulah yang membuat umat Islam menjadi mundur seperti sekarang. Rusak kita. Ketika tanur itu memancarkan air, berarti kalau tanur berarti ada pengolahan logam kan ya. Kalau di Al-Quran disebutkan tanur, di surat Hud, surat Hud ayat 40. Fajar tanur. Jadi begitu tanur-tanur memancarkan air, berarti air sudah merembes ke dalam tanur itu. Dan itu tanah bahaya, cepat muatkanlah semua. Bayangkan, Anda membayangkan binatang yang masuk sana? Gajah, jerapah, terus monyet. Kebayang gak? Pertama, kenapa Nabi Nuh umurnya 950 tahun? Mati antebe. Ya sih. Tapi memang dia punya energi yang 40% ke atas. Tapi dia juga ahli genetik.
Dia ahli genetik. Kenapa di sini disebut sepasang? Karena di bawahnya adalah kromosomnya, DNA-nya. Bukan binatang dalam sungguhan itu. Dia tuh ahli genetik, Nuh tuh. Nah, ini perahunya itu seperti ini, bahtera, makanya disebutkan bahtera, bukan perahu. Bayangkan kalau itu terbuat dari kayu. Begitu ke bawah ombak, nabrak gunung, seletik, brah, selesai. Yang di atas itu, yang di atas gunung itu bukan perahu Nagino. Boating kapal Viking sama. Bukan persib yang saya. Ini ya, soalnya di balik naik tulisan Aing Persib siapa? Kapal Viking. Viking tenggelam. Viking tenggelam Sriwijaya. Nah, seperti ini nih. Ini terbuat dari logam keraiman dan menggunakan teknologi hidrogen dan pusto. Nih, makanya lihat kecepatannya luar biasa. Sistem kapalnya itu disebut sistem Abanes. Abanes. Makanya bisa cepat begitu, langsung saat bisa cepat ya. Dia itu ahli genetik dan ada orang yang ikut juga. Memang tidak semua tenggelam seluruh planet bumi itu. Sistem Abanes itu adalah sistem di mana pembuatan keraiman untuk membuat seperti begini. Ini mungkin gak kepikiran ya, seperti hayalan ya. Tapi coba pikirkan lebih lanjut. Lebih masuk akal mana? Kayu atau keraiman? Logam yang sangat keras. Sehingga ketika terjadi benturan, dia kuat, tidak hancur. Silahkan. Kalau kita mau berpikir, pasti kita akan sadar bahwa sesungguhnya kapal Nabi Nuh itu bukan dari kayu.